close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna... Oke, teman-teman, lanjut kita ke Unimed. Ke Unimed ada komplek juga di seputaran Unimed, namanya Citra Land. Namanya Citra Land Gama City. Oke. Okay. Hari itu aku sempat juga buat video di sini malam-malam. Dan itu udah viewsnya yang nonton udah 5000 sekian ya, 5000 orang ya. Termasuk banyak juga lah itu kalau bagi aku. Judulnya Singapura di Medan. Nah, baca pacaran kayak gini asik nggak tuh? Tapi ini nggak tahu ya baterai yang tercukup entah nggak ya teman-teman, karena kita tadi bosan dari rumah ke Cemara baru lanjut lagi kemari karena nggak ada kerjaan aja nih, makanya keliling aja ya ngabisin minyak. Nah, kabarnya kalau dari Facebook ya, grup-grup Facebook ojol di Medan, di komplek ini atau di seputaran Unimed ini banyak kali preman-preman kutipan-kutipan parkir liar katanya. Nah, sekarang sekalian kita mau lihat benar nggak sih, sama kita juga mau lihat apa yang udah berubah di sini ya. Biasanya banyak nih youtuber-youtuber Medan buat konten di sini nih, buat konten prank. Karena memang tempatnya keren. Ya kayak di Singapura. Walaupun aku nggak pernah ke Singapura, tapi aku dengar-dengar kata orang aja kayak di Singapura lokasinya. Padahal kita nggak tahu juga Singapura itu kayak mana ya kan. Jadi main bracket ya bos. Nah, sekedar mau foto-foto di sini lah. Kalau mau sekedar foto-foto, mau mejeng, cari cewek, cari kenalan. Nah, ini kayaknya bawa kamera menandakan dia tuh youtuber tuh. Kalau nggak youtuber ya tukang foto keliling. Nah, keren ya. Tapi kita nggak tahu ini kalau berhenti di pinggir jalan gitu boleh apa enggak. Kayaknya harus parkir sih. Karena di dalamnya disediakan lahan parkir, supaya kita bisa jalan-jalan keliling-keliling ya. Nah, kalau malam ini bercahaya nih, tugunya nih, nggak tahu ini tugu model apa di sini nih. Kamu mau foto di mana? Bentar aja, duduk agak kan langsung foto.
Ya berhubung kita nggak mau keluar uang parkir, ya kita langsung putar balik aja ya. Lagian pun baterai kita nggak cukup juga nih kalau mau kemari. Bang tengok itu bang, sejalan tu bang. Oke teman-teman, jadi itulah tadi penampakan Citra Land. Bagia City. Bisa juga dibilang mirip-mirip sama Singapura, bisa. Kalau dibilang mirip Thailand, bisa. Kalau kalian bisa bilang bisa aja. Kalau kalian bilang bisa ya bisa lah itu. Unimed. Ini banyak anak-anak kampus nih. Dari kota, dari luar kota, dari penjuru Nusantara dan di sini orang-orangnya. Yang dari Papua pun ada di sini kuliah. Kalau dulu Unimed ini jalannya macet karena banyak putaran jalan. Kalau sekarang putaran jalannya jauh, jadi orang harus muter lebih jauh, jadi nggak macet. Komplek-komplek pergudangan ini, semua nyimpan-nyimpan barang, beli komplek di sini lah. Ini nggak hidup ini kompleknya, tutup terus. Karena memang bukan aktivitas di luar, nggak aktivitas di dalam. Ya pintunya tutup, pintu belakang yang terbuka karena kan gudang. Komplek pergudangan.
ini gor